Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan kita TV. Nah, kali ini aku akan membagikan sebuah info, yaitu kita akan menginstal Sublime Text ya. Sublime Text dia sama kayak Notepad, tapi Sublime Text ini lebih enak digunakan dan lebih banyak digunakan oleh para programmer gitulah pokoknya kan, untuk melakukan aktivitas lebih lebih lancar gitu kan. Nah, kita akan buka dulu. Kita cari Sublime Text dulu. Sublime Text ya, Sublime Text 3 kalau nggak salah sekarang. Nah, ini dia websitenya, sublimetext.com. Nah, S. Nah, oke. Okay. Kita klik ya, kita klik. Nah, ini dia download for Windows Sublime Text 3. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Apa enaknya di sini? Nah, di sini ada ini itu. Ada warna-warnanya enak ya. Nah, ini banyak. Kalau mau teman-teman baca, silahkan baca. Ini bahasa Inggris semua. Kalau nggak bisa baca bahasa Inggris, silahkan translatekan. Google banyak kok. Nah, kita klik download ya. Download for Windows. Oke. Nah, ini di download. Cuman membutuhkan waktu 30 detik ya. 30 detik. Ukurannya cukup kecil, yaitu 10,4. Apakah Sublime Text ini berbayar? Ini ada yang bayar nih kayaknya. Nah, coba kita lihat ada yang bayarnya. Baik, ini versi gratisnya udah bagus ini. Yang baiknya coba kita lihat. By Sublime Haki Store Text. Haki Store Text ya. Ini 1 menit ya, karena internetnya kacau ya. Tengok RTO sih. RTO lagi, padahal tinggal sedikit ya. Nah, hidup lagi dia. Ini WiFi-nya nggak lancar ini. Makanya jadi seperti ini. Kita tunggu aja sampai dia selesai. Kita tunggu aja sampai dia selesai. Oke, siap. 8 MB masih. Wah, lama ya. Kita pause dulu. Tunggu internet sampai bagus. Nah, oke teman-teman semuanya, ini udah di-download ya, udah selesai downloadnya. Tadi putus internetnya. Nah, kita show in folder. Ya, ini x64 ya, 64 bit memang mantep. Oke, kita klik kanan, run as administrator, dan kita klik yes ya. Kita klik yes, kemudian di sini ada select destination location. Jadi teman-teman silahkan pilih di mana dia mau diinstal ya, cek ya. Kemudian next, ini add to explorer context menu. Jadi kita add saja explorernya nanti di sini ya teman-teman semuanya. Nah, next ya, next ini additional add to explorer context install. Nah, setelah kita install dia jadi seperti ini, complete in the Sublime Text 3 setup wizard. Oke, finish, dan sudah jadi ya. Gampang banget kan teman-teman semuanya, sudah jadi Sublime-nya. Di mana dia sekarang berada? Tidak ada di depannya, ternyata ada di sini kayaknya. Ini dia. Nah, ini kita tinggal tarik keluar dan jadilah dia shortcut. Dan ini bentuknya seperti ini, kita klik 2 kali dan apa yang terjadi? Nah, seperti ini ya, unregistered. Nah, jadi yang tadi by Sublime lisensi, this lisensi is for me ya, 3 personal lisensi are one of per case 3 tahun update ya, 3 tahun. Harganya 80 USD. Nah, jadi teman-teman bisa gunakan ya di sini. Ini Sublime Text unregistered. Walaupun dia belum di unregistered, ini masih bisa digunakan. Nah, ini enak banget gunakannya. Kalau mau cari yang registered juga ada ya. Biasanya yang krek-krek tuh banyak tuh. Nah, tools, project, good tool, dan lain sebagainya. Oke teman-teman semuanya, itulah saja ya tentang Sublime Text. Kalau teman-teman mau coba, silahkan dicoba ya. Jadi di sini bisa ya gitu-gitu. Nah, kan langsung ada tanda petiknya kalau kita tanda petik seperti itu. Nah, bye.